Oke guys, kali ini aku bakal bermain menggunakan commander yang sekarang ini hitungannya agak kurang laku ya guys ya. Malah kayaknya jarang sekali yang main pakai commander ini ya guys ya. Kalau di season sebelumnya masih ini guys, masih ada yang pakai ya, biasanya pada pakai skill 2 kalau enggak skill 3 nya ya guys ya. Oke, aku kali ini bakal bermain menggunakan commander Egi di season ini ya guys ya. Kayaknya yang masih worth it buat main pakai skill satunya sih. Kalau skill 2 ini harus win streak dulu ya, padahal kalau sekarang ini menurutku buat win streak itu agak susah guys. Kalau menang kalah itu masih bisa ya guys ya, masih sering terjadi itu ya guys ya. Terus buat skill 3 nya sekarang juga menurutku ini enggak worth it ya, karena kalau sebelumnya kan sampai level 7 kita bisa dapat equipment tambahan ya, terus dapat biji-bijian juga ya. Cuma kalau sekarang ini kalau mau dapat biji-bijian kita udah ada sistem blessing, terusan mau dapat equipment kita tinggal main quartermaster aja kayak gitu ya guys ya. Cuma problemnya di season ini itu naik levelnya mahal guys. Kayaknya pakai skill satunya kayaknya worth it ya guys ya, karena ini bisa dapat diskon 15% buat naik levelnya ya guys ya. Jadi kalau kita mau main di level-level 7, level 8 atau kalau kita mau main Hero Legend, kayaknya ini bakal enak guys, karena kita bakal buru-buru ke level 8 atau ke level 9 kayaknya ya guys ya. Oke, kita coba aja, kita langsung aja ke gameplaynya aja guys. Yes. Oke, ini ambil apa ya? 1-1 Dirot ya, Dirot boleh guys. Oke, kalau direstuin kita main Prince aja ya guys ya, karena mainan Prince juga apa namanya bermain di level-level atas juga ya. Oh, ini naik levelnya langsung 0 ya. Kalau gitu langsung naik level sekalian guys. 0 guys ya. Ya sudahlah, kayak gini aja guys. Kan emang lama sekali nih nggak mainan Egi. Ini karena banyak sekali yang minta di komentar ya guys ya, banyak banget yang minta main pakai Egi. Kita coba ya guys ya. Kayak ini belum ada konsep guys, mau main apa, mau main Prince boleh, main apa nanti sesuaiin aja lah ya, kan ini lawannya Pale 2 ya guys ya. Kayaknya kalau main Prince agak kurang cocok, tapi ya coba aja guys. Retribution terbaik ya guys ya. Oke, susah ini jadinya ya. Dirot nggak bisa ngegendong soalnya ini guys di awal-awal ya. Yaudah kayak gini aja guys sementara ya, cuma nyala bracelet aja dulu lah ya. Udah kayak gini nggak apa-apa guys, banyakin bracelet-nya ya guys ya. Pale 2 ini gimana guys ya, kalau dirotnya banyak nanti kita lanjut main Prince, kalau enggak ya nanti sesuaiin aja lah ya. Oke, yang pasti di early gamenya ini bakal susah karena dirot nggak bisa ngegendong guys, paling kan nyari hero yang bisa ngegendong dulu ya guys ya. Oke, ini harga 4 buat naik levelnya ya, jadi 2 guys, sebelumnya berarti masih 4 atau 5 ya guys ya. Oke, ini magic crystal bisa ke astro sebenarnya guys. Oke, kayak gitu dulu aja guys ya, bracelet masuk, astro masuk. Kalau astronya nggak keluar kita mainnya ambilnya bracelet ya, kalau astronya keluar kita ambil astro, kayak gitu aja guys. Mau main print hyper dirot, hyper moskov, astro juga masih boleh ya guys ya. Oke, kalau lawan beginian kalau nanti jadi mainan Prince masih aman sih. Cuma kalau lawan pale 2 jadi Hero Legend, oke, modal moskov misal ya. Astro, yaudah astro aja guys. Dirot astro. Udah Layla. Kayaknya mending Layla ya guys ya.
kayaknya mending Layla Astro daripada Dirot Astro. Dirot kalau nggak nyala print itu menurutku hero yang nggak berguna, guys. Beda sementara kayak gini aja dulu ya guys ya. Ini kalau nggak usah mainan Prince, mau mainan Layla aja gimana? Kayaknya nggak apa-apa guys. Masih bisa ya buat counter-counter pale-palean kalau Layla ya. Oke, ketemu Ria 1 mistik-mistikan. Wah, kalah lagi guys. Oke. Ini kalau mau main Layla aja sebenarnya aman. Nanti kalau mau ketemu mistik-mistikan kayak gini masih berani ya guys ya. Wah, boros sekali, tinggal 77 guys. Gimana ini ya guys ya? Karena emang belum menang sama sekali guys. Gak menang, gak nabung juga ya guys ya. Oke, ini mulai nabung aja lah, repot guys. Kalau nggak bisa menang, gak nabung, udah. Oke, itemnya kayak gini semua ya. CTD juga nggak bagus-bagus banget sih kalau mau dipakai Layla dulu ya. Karena itemnya itu kan random, meskipun dapat satu item tambahan ibaratnya ya, tapi kan apa namanya, gak mesti jadinya itemnya apa kayak gitu loh guys. Oke, dapat Layla lagi, emang kayaknya emang disuruh mainan Layla kayaknya nih ya. Nah sementara ya kayak gini aja dulu guys, ini masuk gini boleh. Oke, pelan-pelan aja guys, karena tinggal 77 ya guys ya. Yang penting nabung aja dulu guys. Kayaknya ini aku agak buru-buru ke level 7 aja ya guys ya. Manfaatin EG-nya ini, skill EG-nya ini ya. Diskon 15% ya guys ya. Oke, ketemu pale-pale 2. Ada Joy-nya. Waduh, posisi ya guys ya. Posisi sangat tidak menguntungkan ini guys. Oke, Laylanya kita ambil ya guys ya. Nanti hyper Layla aja nggak apa-apa guys. Zack bintang 2. Boleh ya. Oke, sementara WM nyala 2, Astro tetap nyala. Ini jual aja ya. Ini kalau mau tetap interest 20, jual Dirot sih. Oke, jual Dirot aja nggak apa-apa ya guys ya. Gampang, nanti kalau mau jadi mainan Prince, kita cari Dirotnya lagi guys. Karena ya emang nggak bisa ngegendong ya guys ya. Dari awal Dirot emang nggak berguna guys. Oke, ini paling nyisa Luoyi ya. Luoyinya posisinya aman banget ya guys ya. Luoyi lawan Layla. Sedang ya. Sekarang tinggal 67 nih guys. Oke, harusnya bisa ya. Wah, itemnya bagus banget Luoyi guys. Jebret. Oke, Layla bintang 2. Elementalis pula guys. Kemana ini ya? Oke, kalem. Sementara kalem aja dulu ya guys ya. Mirror jangan ya, steady grow nggak mau. Nah, kita bakal buru-buru naik level ya guys ya. Astro Glow, Warrior Blessing terbaik ya. Siapapun hypernya, Warrior Blessing terbaik ya guys ya. Semoga dapat item yang bagusan dikit ini ya guys ya. Blood Armor buku, wah itemnya kayak gini ya. Itemnya nggak kita butuhin guys. Oke, kampret bawah sendiri ini guys. 59 ya guys ya. Oke, elementalis bisa aku nyalain guys. Lumayan kayaknya ya, nyalain sedikit elementalis ya guys ya.
ya sementara kayak gini aja dulu deh. Kalau mentalis nyala, BM-nya nggak nyala dulu nggak apa-apa ya. Karena Layla juga hitung-hitung ngandalin dari skillnya juga ya guys ya, ultinya maksudnya guys ya. Ya abis ini kita naik level lagi guys, kita main di level 7 aja ya. Lainnya masih level 5, level 6. Kayaknya emang agak kurang berasa juga nih, cuma 15% ya. Ibaratnya kalau bayar goldnya 10, kita bayar 8,5 ya, 8,5 ya guys ya. Jadi yang kriter bantai-bantai guys. Kalau bayar goldnya 20, berarti kita cuma bayar berapa? 18 ya. Gak begitu berasa sebenarnya ya guys ya. Tapi kecuali kalau kita mainnya Northern Adventure, terus kita nggak usah ngerol di bawah, kayaknya udah sampai nih di level 8 kayaknya ya. Sampai di titik ini kayaknya udah sampai di level 8 ya. Kayaknya masih level 5, level 6, level 7. Ada Hayabusa ya. Oke, mistik-mistik kan bisa nyala juga guys. Kayaknya kita butuh bantuan Hayabusa ya guys ya. Oke, sementara ya kayak gini aja dulu guys. Oke, mistiknya, mistik scrollnya sekalian ya guys ya. Oke, harusnya lumayan lah ya. Ada Hayabusa kayak gini, bisa digendong sama dua core sementara guys, Layla sama Hayabusa ya. Oke, lawan paling dua ada Hayabusanya juga. Kayaknya paling bener kalau kalian mau mainan Egi skill 1 ini kayaknya tetap Northern Adventure terbaik gitu ya guys ya. Terus gak usah ngerol-ngerol di bawah, fokus main hero-hero mahal kayak gitu ya guys ya. Kayaknya sih. Oke, masih belum bisa menang juga guys, gimana ya? Kita yuk. Lebih bagai salah konsep aku loh. Oke, ini bintang 2 nggak apa-apa ya, hero astronya ya guys ya. Blessingnya kemage pula guys, kemage ya. Mage nggak jadi deh, nanti bakal aku reset aja ya. Karena tinggal 38 guys. Oke, sabar aja dulu guys, siapa tahu masih bisa comeback. Ini belum ada pencerahan sama sekali ya guys ya, belum ada tanda-tanda mau bisa comeback apa enggak guys ya. Oke, ketemu jilong-jilongan. Ini kalau Hayabusa bintang 2 aku yakin bisa comeback sih. Oke, bisa yuk. Waduh, levelnya kenceng banget guys. Oke, bisa yuk. Lumayan ya guys ya, biar nggak terlalu ketret ya guys ya. Paling bener nih naik level guys, nyari Hayabusa bintang 2 biar comeback ya guys ya. Oke, ini aku winter aja dulu sih. Positif masih bisa bertahan guys, kapasitas nanti mah pasti dapat ya guys ya. Ini yang mainan bass, mainan gold ya guys ya. Mending fokus nyari ini aja ya, nyari Hayabusa sama Fanny guys, biar bisa nge-counter mereka ya guys ya. Oke, dapat Hayabusa. Masih belum ada guys. Oke, tahan aja dulu ya guys ya. Oke. Agak panik dikit boleh lah ya. Oke, batu-batuan ya. Salah lagi di sini kayaknya ya guys ya. Ini kalau Hayabusa bintang 2 menang lawan beginian sebenarnya guys. Ya ampun, susah sekali guys, kena 20, kena 17. Eh bisa yuk. Ah mustahil, hologramnya sakit guys. Kayaknya kalau nggak ada hologramnya bisa menang ya.
Ruby. Oke, ada Lunok ya. Kita ganti Odette-nya, guys. Oke, lumayan ya. Paling bener nyari Hayabusa nih satu lagi, guys. Ruby bintang 2, Assassin. Mantap jiwa, guys. Emang disuruh main Assassin berarti ini, guys. Blessingan aspirannya ke ini semua, guys. Ke Assassin semua ya. Oke, udah lumayan nih ya. WM nyala, ada mistik-mistikan, ada Layla bintang 2 lawan begini ya, cuma ada Lingo doang. Harusnya bisa ya, semoga bisa, tapi harusnya bisa sih. Oke, Layla aman nih lawan Leo, masih aman. PR-nya Gourd-nya aja, bisa yuk broyok. Oke, mantap guys, comeback ini. Oke, stok masih aman ya guys ya. Fanny masih utuh, Hayabusa masih banyak guys. Di antara itu aja ya, kita mainnya itu aja guys. Nyari Fanny, nyari Hayabusa ya guys ya. Ini blessingan aspirannya cuma Layla aja yang gak bagus ya. Blessing Blade buat Hayabusa bagus ya. Premium Client 2 gak ada duitnya guys. Mystic Awakening aja ya. Main Hayabusa gak apa-apa guys. Nyari Hayabusa ya. Minimal ya bisa ngegendong sementara Hayabusanya guys. Ini blessingnya ke mistik pula ya. Ini enggak bakal aku nyalain mistik banyak-banyak sih, paling mistik 3 aja ya. Oke, jual nih popol ya. Ini mau bikin mistik apa enggak nih, guys? Kayaknya boleh sih. Sementara ya. Winter lagi. Oke, ini Blade Armor lagi ya. Oke, ini masih digendong sama Layla juga ya guys ya. Ya sementara kayak gini aja dulu guys. Yang harusnya ini udah di fase pertarungan, ini kita masih mikir ya guys ya. Ya agak hoki juga guys. Ini yang mainan Palet 2 nggak begitu agresif ya guys ya. Hitung-hitung hero-nya belum pada jadi guys. Wah, malah bisa menang di sini ya. Oke, mantap jiwa guys. Kalau bisa yang pale-pale 2 nih pada pulang-pulang dulu ya. Bahaya guys kalau udah pada jadi hero-hero legend nanti ya. Ayo bisa bintang 2 ya aja. Mantap jiwa guys, udah pasti ngegendong nih kalau Hayo bisa sih. Nah, kayak gini ya guys ya. Ini Layla reset aja lah ya. Buat apa guys? Kayaknya aku kasih cloud dev device ya guys ya. Oke, Layla aku reset aja guys. Gak mainan elementalis soalnya ya guys ya. Soalnya dapat biji elementalis nanti bisa buat Haya elementalis ya. Oke, ada Brudinya, Brudy Guardian. Kayaknya terlalu maksa orang ini. Tadi kalah terus ya ketemu ini ya guys ya. Oke, aman guys, hanya bisa Astro udah teruji ya guys ya. Oke, udah kelihatan buat comeback, udah ada kemungkinan ini ya guys ya. Udah aman aja guys, sana ya. Tinggal bintang 3 ini aja guys, hanya bisa kalau enggak Fanny lah diantara itu nanti hypernya guys ya. Layla, mudah-mudahan Laylanya jadi assassin ya. Nanti kalau Layla jadi assassin, kita masuk Layla guys. Biar 4 aspiran nyala ya guys ya. Kombonya aspiran sama assassin aja nanti nggak apa-apa guys. Mistik-mistikannya nggak usah terlalu banyak nanti ya guys ya. Ini kajian nanti juga bakal aku reset lagi guys. Nggak mau ya blessing mistik ya guys ya. Oke, ketemu mirrornya Lunok. Lunok pake bos. Mantap jiwa ya guys ya. Waduh, salah guys. Lunoknya dilempar-lempar ya guys ya. Shadow kill. Oke, bisa dong yuk.
mau kecet lagi nih pas melawan Mirror kalah. Wah mantap juga guys. Yang harusnya fase pertarungan ya guys ya, ini masih mikir guys. Ada Minotaur. Oke, boleh-boleh ya guys ya. Pelan-pelan bikin 6 Astro ya guys ya. 6 Astro, 4 Aspiran, 4 Assassin aja cukup sebenarnya guys. Oke. Oke, sementara kayak gini aja dulu guys. Syukur masih bisa menang ya. Darah tinggal 15. Waduh, mungkinnya masih banyak sekali ya guys ya. Shadow kill. Oke, bisa yuk. Kena 21, janganlah. Aman aja ternyata ya guys ya. Sombong amat. Oke, fokus Hayabusa sama Fanny aja ya guys ya. Fanny udah mau habis guys, banyak yang pakai ternyata ya guys ya. Oke, blessingnya ngaco lagi guys, blessingnya ke aspiran ya guys ya. Soalnya ini udah bagus, angelanya udah bagus guys, angelanya udah jadi assassin ya guys ya. Oke, lawan ini masih aman ya, lawan batu-batuan ini masih aman guys. Broody-nya kemana nih, udah nggak ada ya. Tadi kok bisa dia dapat Broody bintang 2 ya, sekarang udah nggak dipakai lagi guys. Shadow Kiru. Oke, aman. Wow, sama-sama ada Hayabusanya guys. Oke, bisa yuk pegangin. Nah mantap, fungsi kaca itu ya guys ya. Bagus, Shadow Kiru. Malah bisa mulangin orang ya guys ya. Fanny bintang 2 guys. Hyper Fanny dulu nggak apa-apa sebenarnya guys, karena aspiran nyala ya guys ya. Blessingnya ke MM. Tidak apa-apa sih, Fanny blessing MM nggak apa-apa ya guys ya. Melayelannya aja nih aku yang nggak mau guys. Nggak mau ke blessing yang aneh-aneh ya, blessing ke aspiran guys. Ini kepake semua aspirannya ya. Oke, ini tinggal ngandalin roll hoki ya guys ya. Hoki roll ya guys ya. Berserker Fury, Rose Gold Meteor. Oke, Mino bintang 2, mantap juga guys. Astro, blessingnya ke Astro, mantap juga guys. Ini Berserker aja sama buku Domi ya. Oke, Domi aja kayaknya guys, gak apa-apa ya. Nah, sementara kayak gini aja dulu guys. Semoga masih bisa bertahan. Harusnya sih masih bisa ya. Oke, kalem dulu guys. Stoknya Fanny udah banyak lagi ya guys ya. Ketemu ini aman aja harusnya guys. Ini posisi hitung-hitung udah aman sebenarnya guys. Ketemu siapa aja ya. Asal nggak ada yang jadi Hero Legend bintang 3 mah bukan posisi pertama guys. Joinya cuma muter-muter doang ya guys ya. Oke, dah semakin dekat dengan comeback nih. Aku masih fokus Hayabusa dulu guys.
paninya nanti dulu ya guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi 6 astro guys. Tetap ya. Ini yang penting jangan ini guys, jangan CTD-nya jangan di hero astro ya guys ya. Bahaya nanti astronya masuk di hero-hero astro ya. Oke, okay, coba guys hyper funny ya guys ya. Kan ada penambahan dari aspiran juga 40%. Terus ini apa namanya? Astro udah jadi 6 ya. Kalau aku sih tetap yakin di Hayabusa. Coba aja guys, siapa aja yang mau bintang 3 lah ya, antara Hayabusa sama Fanny. Habis ini kita cari guys kedua hero itu ya guys ya. Oke, bisa dong yo. Nah, enaknya main Fanny kayak gini guys, kalau lawan yang groyokan kayak gitu kita bisa kabur-kaburan ya guys. Yo. Sikat. Sikat. Dadadadadadada. Gak terasa udah masuk 4 besar aja ini ya guys ya. Oh 3 besar. Boleh-boleh guys. Ini gameplay terlalu terseok-seok ya guys ya. Oke ada Fanny 2 biji guys. Ini tinggal nyari satu blessingan lagi berarti ya guys ya. Nanti mau blessing di Hayabusa, kalau enggak di Fanny enggak apa-apa lah. Udah masuk 3 besar aman aja. Aduh ini blessingnya di Lunok elementalis, elementalis jadi nyala 3 ya. Jadi enggak apa-apa guys, elementalis nyala 3 enggak apa-apa lah ya. Daripada kita pusing harus reset-reset blessing lagi ya guys ya. Ini hitung-hitung udah jadi kok kombonya, udah enak. Ketemu ini ada Selena mukbang-mukbang. Wow, Selenanya Lancer bos, ngarang ya. Lancernya ada di mana guys? Jadi Fanny ya. Agak lain ya guys ya. Ya agak kurang cocok sih kalau mainan Vale ambil Magic Crystal Lancer, agak kurang cocok kalau aku ya. Kita apaan aja guys, terbaik ini lah ya. Ini nggak keluar lagi nih Hayabusa sama Fanny-nya ya guys ya. Kapasitas sudah dapat ya. Helm aja guys, gak usah pakai Star Fall Blade ya guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, Lastron ini kayaknya ya menang ini guys. Tinggal cari Hayabusa yo. Hayabusa bintang 3 aman lah ya. Fanny kayaknya nggak sempet jadi guys, sudah banyakkan Hayabusa ya. Oke, okay, kurang satu lagi. Ya sudah, pindah lagi itemnya ya guys ya di Hayabusa ya. Yang penting ini apa namanya CTD-nya jangan sampai masuk di hero astro guys, nanti astronya masuk di hero itu ya guys ya. Oke ini lawannya sebenarnya Vale-nya nggak begitu agresif sih, dia cuma ada siapa namanya Alucard bintang 2, sisanya cuma hero-hero harga 1 ya guys ya, Karina, Amon, ya mana aja guys. Shadow Kiru 4 hero nih, 4 lawan 1 ketolong sama Winter. Kalau nggak ada Winter bubar langsung ya guys ya. Oke, mantap jiwa akhirnya bisa comeback juga guys, meskipun awalnya terseok-seok ya guys ya. Oke, ini jadinya combo yang aku bikin 6 astro, 4 assassin, 4 aspiran, 3 ini, 3 elementalis. Banyak banget pokoknya ya kombonya ya guys ya. Ada WM pula, ada MM pula ya guys ya. Ini combo nyari di jalan ya guys ya. Nggak ada konsep sama sekali di awal-awal ya guys ya. Kayaknya menurutku ya paling bener kalau mau mainan X skill 1 kalian mainnya yang ada Northern Adventure-nya, kayaknya itu bakal enak banget ya guys ya. Kalau bisa Northern Adventure dulu dari awal, buru-buru ke level atas. Di level atas kalian main hero-hero legend, kalau nggak hero-hero harga 4, kayaknya tuh bakal lebih enak daripada main kayak tadi ya, terlalu terseok-seok karena emang gak punya konsep dari awal mau main apa ya guys ya. Oke, powernya 222, gameplaynya 28 menit. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak, semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi di video berikutnya guys. Do I?